satu bulan. Jadi yang sampai sekarang keterusan ya, jual beli tanah dan lain sebagainya itu peluang. Ya. Jadi pekerjaan saya sebagai itu, saya selalu ketika orang bilang itu mungkin bisa. Tahun 97 saya jadi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, PNS. Belum berhenti jadi PNS. Sudah 2 tahun dengan reformasi. Masih terpilih. Masih PNS. Nah, ketika disuruh pilih PNS atau politisi, saya pilih berhenti jadi PNS. 15 tahun saya disempatkan. Ketika kuliah, saya terangkan.